Halo guys, balik lagi bareng aku, Rata Pramesti. Di video kali ini, aku mau bahas lagi mengenai suatu aplikasi yang bisa membantu kamu untuk menghasilkan cuan. Nah, tapi sebelum aku lanjut, jangan lupa untuk bantu like, komen, share, serta jangan lupa subscribe channel ini ya, biar bantu kembangin channel aku, biar makin banyak orang tahu. Terima kasih. Oke, langsung aja nih, aku spill ya. Jadi, aplikasi ini tuh menjual pulsa, paket data, token listrik, dan juga bisa top up saldo e-wallet dan juga e-money. Nah, apa tuh nama aplikasinya? Nama aplikasinya adalah Kios Pulsa. Nah, di aplikasi Kios Pulsa ini, kelebihannya itu banyak banget. Kenapa? Karena produk digital yang dijualnya itu adalah super lengkap. Yang kedua juga sudah di-download dan dipakai oleh ratusan ribu orang. Coba aja lihat ya, di Play Store-nya itu udah sampai 100 ribu plus-plus di-download. Rating aplikasinya juga udah bagus banget. Jadi nanti langsung aja download di Play Store kamu ya, yaitu aplikasi Kios Pulsa. Nah, selain itu, harganya juga ini yang paling penting. Ya, harganya itu murah dan lengkap banget gitu ya. Jadi kayak semakin besar transaksi yang kamu nanti transfer gitu ya atau gunakan, itu tuh bakal semakin murah. Jadi kalau misalnya kamu nanti up harganya, itu bisa mendapatkan untung yang lumayan. Apalagi kalau misalnya customer kamu itu udah banyak gitu ya. Jadi langsung aja download guys di Play Store kamu ya, aplikasi namanya Kios Pulsa. Nah, mau tahu tutorial lengkapnya? Langsung aja yuk kita simak videonya. Let's get started. Pertama-tama, teman-teman seperti biasa langsung aja search Kios Pulsa ya di Play Store kalian. Dan nah, ini dia aplikasinya. Ini sudah di-download oleh 100 ribu plus-plus orang, guys. Jadi udah trusted banget. Nanti login aja pakai nomor HP dan masukkan kode referral promo PROMO. Nah, nanti bakal dapet kode ETP ya, bisa lewat SMS atau WA. Nah, terus masukin aja info personalnya dan masukin alamat, lanjut buat PIN. Nah, yeay teman-teman udah punya aplikasi jualan pulsa dan paket data lainnya juga ya, produk digital yang lengkap banget. Nah, coba kita kepoin dulu aja ya, apa aja produknya. Di sini ada paket data, terus ada token listrik, bisa juga top up e-wallet dan e-money. Nah, lanjut sekarang kita coba top up aja saldo kita ya, isi saldo. Di sini aku yang nominalnya 100.000 ya. Nah, karena di sini pakai virtual account. Kalau selain virtual account bisa 50.000. Oke, langsung masuk ya dalam hitungan detik aja, teman-teman. Lanjut, nah kalau misalnya udah seperti ini, kita coba aja beli pulsa ya. Di sini aku masukin nomor tujuannya, ini yang Tri, dan harganya bisa kita lihat ya, semakin besar saldo yang kita beli itu bakal semakin murah. Jadi usahain nanti belinya yang nominal-nominalnya gede aja gitu ya. Apalagi kalau misalnya buka agen pulsa kan nanti banyak yang beli dengan nominal besar. Di sini aku coba beli yang Telkomsel ya. Nah, ini juga harganya murah sih kalau menurut aku ya. Dan coba kita beli di harga yang 100.000, ini tuh cuma 99.650. Nah, bayangin kalau misalnya teman-teman jual di harga 104.000, lumayan banget ya. 4.350 labanya. Oke, kita lanjutkan aja dan tinggal tunggu aja. Ini lagi loading ya. Dan pokoknya bakal otomatis ke kirim gitu ya. Nah, saldo kita di sini udah berkurang nih karena tadi kita udah beli pulsanya. Ini notifikasinya juga udah sukses. Ini dia struknya. Yeay. Segampang itu dan semurah serta selengkap itu ya pakai aplikasi Kios Pulsa. Nah, teman-teman juga nanti bisa pakai untuk yang lainnya, misalnya untuk lihat pelanggan gitu ya. Di sini bakal langsung ke save otomatis. Oke, kita lihat saldo kita itu 350 ya sisanya. Dan kalau misalnya teman-teman mau top up e-wallet serta e-money juga bisa ya. Di sini misalnya aku lihat untuk harga Grab juga murah-murah habis sih ya. Jadi bisa menguntungkan lah kalau misalnya teman-teman nanti mau buka ini gitu ya, usaha. Oke. Nah, gitu aja untuk tutorialnya. Semoga bermanfaat.
Buat teman-teman yang mau ngajakin teman-temannya untuk jadi member, bisa nih tinggal klik member, lalu tinggal klik yang nominal markup-nya itu mau berapa, misalnya 250 di sini ya, dan tinggal di-share aja linknya ke teman kamu. Nanti bakal langsung ke-update di data member, tinggal diisi aja. Nah, semakin banyak member yang kita punya, nanti riwayat bonusnya juga yang kita dapatkan juga semakin banyak. Yes, selamat ya teman-teman sudah mempunyai bisnis usaha untuk jualan pulsa dan paket digital lainnya. Jangan lupa ketika daftar gunakan kode promo. Biar apa? Biar nanti semakin banyak bonus yang teman-teman dapatkan. Jangan lupa juga ajakin teman-teman kalian nih buat jadi member kalian, karena itu bisa menghasilkan cuan plus-plus lagi ya buat kalian, selain juga jualan pulsa dan juga paket digital lainnya. Nah, gitu aja dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan bisa beneran menghasilkan cuan buat kamu ya. Bisa kamu buktikan sendiri dan kamu nanti bisa komen aja review kamu menggunakan aplikasi yang namanya Kios Pulsa. Kalau misalnya kamu ada saran konten lain, boleh banget ya kirim aja di kolom komentar. Nanti aku seneng banget kamu udah komen, nanti aku bisa tanggapi dengan positif juga. Thank you for watching and bye!